ya. Dan walaupun saya bersara, saya mau hubungan antara kita ini macam biasa, ya. Ah, tidak nampak putus. Makanya terus terang saya bagi tahu, apabila Ustazah Umaira jumpa saya sebelum cuti untuk membincangkan majlis perserahan saya terus terang bagi tahu tidak ada majlis. Ya. Nah, tidak ada majlis, saya tidak mau. Ya, jadi terus terang saya bukan di kampung Titingan Ninja saya begitu. Boleh tanya dengan Cikgu Uma. Nah, tiga sekolah memang saya tidak pernah mau diraikan. Ya. Sebab saya pikir apabila diraikan itu seolah macam tamat di situ. Jadi saya tidak mau tamat hubungan dengan guru-guru. Saya tidak mau tamat rasa sayang saya dengan sekolah itu kekal sampai bila-bila. Saya mau ambil tahu mungkin grup itu pun minta saya menyatai, ya. Mungkin saya tak keluar, ya. Saya boleh tengok juga, kan. Mungkin ada yang mengumpat itu. Saya masih belum keluar dari grup itu, ya. Grup SK Gamul Titingan. Ya, jadi saya itulah hiburan saya nanti, ya, di rumah. Saya sendiri. Mungkin sekarang itu serang saya. Grup ini terlalu banyak. Jadi memang banyak yang saya tidak baca. Memang banyak, saya banyak ketinggalan ini. Tapi insya Allah, apabila saya bersara nanti saya ada masa untuk melihat, ya, semua grup itu, ya. Jadi maka itulah alasan saya tidak mau diraihkan. Jadi tuan-tuan jangan kecil hati, ya. Memang dari dulu bukan di sekolah ini, memang amanat saya, ya. Saya tidak mau supaya hubungan itu berterusan, ya. Begitu ucap kepada YDP, ya. Kalau jumpa di mana-mana, seolah-olah saya masih di titingan, ya. Hubungan masih diteruskan, ya. Jadi saya rasa untuk perjumpaan kita pada hari ini merupakan perjumpaan terakhir kita. Saya rasa sampai di sini sih, ya. Mungkin ada pertanyaan sama ada daripada rakan-rakan di rumah ataupun rakan-rakan yang berada di sini. Kita bukalah, ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir tuan, ya. Apa jua isu lah, ya. Akan menjadi sebagai warga awam, tetapi kami sentiasa mengenang jasa-jasa guru di sekolah ini, ya, di atas berbagai masalah yang telah diselesaikan, dan juga sumbangan, berbagai nasihat, dan menjadi depend. Saya selaku YDP sekolah ini, ya, selalu memberi nasihat dan pandangan, ya, bagaimana dan di mana kita ini membuat sesuatu projek atau mencetus ke atas murid-murid di sekolah ini. Saya terharu, ya, kepada guru besar yang sangat prihatin kepada murid-murid, khususnya anak warga kampung Titingan. Ya, suatu masa dulu, ya, berapa kali, ya, guru besar menghantar anak-anak pulang sekolah, di mana ibu bapa beli berat, ya. Terlupa mengambil anak sekolah dan menghantar pulang sampai ke rumahnya. Ini memberikan kita satu pandangan bahwa guru besar kita ini suatu yang berdedikasi dan luas kasih sayangnya terhadap murid-murid sekolah ini. Terima kasih, Cik. Jadi saya juga mengambil kesempatan ini mewakili bapak dan juga murid, warga Titingan khasnya, mohon ribuan jutaan kemaafan, ya, di mana berbagai-bagai kerana yang telah berlaku di sekolah ini, ya, maupun sekarang secara tidak langsung. Jadi saya mewakili ibu bapa dan murid mohon kemaafan. Mudah-mudahan semuanya ini menjadi satu tetusan semangat para guru-guru walaupun akan berpencet, dan kami menjadi satu nostalgia sekolah ini. Bahwa cikgu lah saya nyatakan ini sebagai pencetus dan juga pembangunan di sekolah ini. Terima kasih, cikgu. Jadi mudah-mudahan cikgu di dalam
berpenjanya ini kami doakan sehat walafiat selalu bersama keluarga, dilindungi dan juga diberkati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, saya sebagai pengurus klub staff. Nah, cadangan kita memang ingin mengadakan majelis yang agak gah juga lah. Tapi disebabkan masalah tadi, kita tidak dapat melaksanakannya. Kalau tidak silap, guru besar telah memulakan perkhidmatan sejak tahun 1982. Jadi sampai sekarang ini lebih kurang 38 tahun sudah beliau berkhidmat menjadi seorang guru. Banyak pengalaman yang boleh kita gali sebenarnya. Kalau kita rajin bertanya, sebenarnya apa saja input, pemberian, masukan yang diberikan kepada kita itu sebenarnya untuk kita sebenarnya. Kalau kita di antara orang-orang apa? Kata Allah, orang-orang yang berpikir. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum." Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan juga ulil amri. Ulil amri di sini maksudnya pemimpin. Kalau di Malaysia ini pemimpin kita Perdana Menteri. Kalau di sekolah ini pemimpin kita adalah guru besar. Jadi selagi tidak ada ucapan-ucapan yang mengarah kepada kemaksiatan itu, kita kena taat. Sebagaimana firman Allah, Sami'na wa ato'na, dengar dan taatlah. Nah, itu kan. Jadi selagi dia menjadi pemimpin, kita kena dengar dan taat apa yang diberitahu kepada kita. Guru besar juga merupakan seorang, kalau kita lihat, seorang pemimpin yang berkemahiran dan sangat berketampilan, berdisiplin, berdedikasi, tegas, rasional, inovatif, dan banyak lagi ya. Dan sumbangan-sumbangan yang diberikan kepada kita selama lebih kurang berapa? 10 tahun KDSK Kampung Titingan ini pun sudah banyak. Saya wakil daripada guru-guru memohon kemaafan yang sebesar-besarnya. Sebab kami ini banyak merungut, banyak cakap di belakang, banyak mejok, merajuknya. Itulah kami sebagai manusia. Itulah kenapa dinamakan manusia. Dari perkataan bahasa Arab, manusia. Orang-orang yang lupa. Kullu bani Adam minal khotob wa nisyan. Minal nisyan itu hadis Rasulullah. Setiap manusia itu sentiasa dalam keadaan lalai dan leka. Itulah kita manusia. Kalau kita tidak ingat Allah, kita tidak ingat Rasulullah, kita akan jadi leka. Begitu juga kita ini sebagai seorang guru nih punya kewajiban untuk mengajar murid. Nah, itu kadang-kadang kenapa guru besar marah tuh kepada kita, disebabkan kesalahan kita sendiri, kan? Kesalahan kita sendiri. Itulah kenapa dalam sabda Rasulullah itu, kulil haqqu walau kana murran, katakanlah yang benar walaupun pahit. Nah, itu pemimpin sebenarnya, dia kena cakap juga. Sebab benda itu salah, dia tidak boleh sembunyi-sembunyi. Tapi kena profesional lah, jangan terus tuju nama. Wah, tidak bagus lah, kita kena profesional kan? Guru kena profesional. Jadi, itulah Nabi sendiri cakap, katakanlah yang benar walaupun pahit. Kalau kita melakukan kesalahan, contohnya kita tidak masuk kelas, ini memang tanggung jawab kita sebagai guru. Nah, itu memang layak untuk dimarah. Lambat datang kelas, memang layak untuk kita kena marah, kena nasihat, didikanlah secara berhemat. Oke, sebelum saya tutup, saya ingin kita baca doa sama-sama dulu. Penting kita baca doa dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amaka fi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Setinggi-tinggi kesyukuran kami rafa'kan kepada-Mu ya Allah, karena telah mengizinkan kami untuk berada dalam majlis persaraan Tuan Guru Besar Encik Hasan Kadir. Ya Allah, ya fa'alul lima yurid, segala puji-pujian hanya untuk-Mu atas nikmat kurnia menganugerahkan kepada kami seorang guru besar cemerlang yang berjiwa besar
dan mempunyai wawasan yang jauh demi memajukan agama, bangsa dan negara. Sesungguhnya seluruh warga sekolah sangat terhutang budi dan berasa bangga dipimpin oleh seorang guru besar yang begitu mengambil berat terhadap masa depan guru serta anak didik yang sangat dikasihi. Kurniakanlah kami jiwa dan hati yang sentiasa mengenang jasa orang yang telah berbakti dan berkorban untuk melihat kemajuan sekolah kami. Anugerahkanlah kami kekuatan untuk mengekalkan usaha murni dan suci demi kelangsungan dan kesinambungan kejayaan yang telah dicapai oleh sekolah SK Jaya Baru, SK Kampung Titingan. Kami di bawah pimpinan dan bimbingan beliau yang berwibawa. Ya Allah, Ya Wahab, Ya Razzaq, panjangkanlah usia beliau, Encik Hasan Kadir, dengan kesihatan dalam iman dan Islam. Semoga dapat terus menyumbang idea, buah fikiran dan pandangan yang bernas demi kemajuan pendidikan dalam meniti usia persaraan. Semoga kami dapat mencontohi tanggungjawab, komitmen, kewibawaan dan kegigihan beliau mengurusi institusi pendidikan. Engkau lindungilah keluarganya, kaum kerabatnya dan orang-orang yang dikasihi sebagaimana engkau melindungi kami selama ini tanpa rasa jemu. Ya Allah, jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang diberkati dan dirahmati, dan jadikanlah perpisahan kami selepas ini sebagai perpisahan yang engkau pelihara daripada segala bahaya dan keburukan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.